seperti itu berubah kan kawan-kawan ya. Jadi gimana seperti bis ya, bis tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, bertemu lagi bersama saya Fitra Ramadian di channel EduTech Official 92. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, bantu saya untuk klik subscribe-nya ya kawan-kawan ya. Do it. Yes you can. Just do it. Karena subscribe itu gratis, ya terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini. Oke kawan-kawan, juga jangan lupa untuk bunyikan tanda loncengnya agar kawan-kawan yang pertama kali yang akan mendapatkan notifikasi yang setiap kali video saya update. Kemudian jangan lupa juga untuk like video ini kawan-kawan ya, agar selalu bersemangat buat video-video yang lainnya yang menarik dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang Zoom kawan-kawan ya, tentang Zoom, yang dimana di sini adalah saya membuat pembelajaran atau tutorial bagi kawan-kawan semua bagaimana cara mengubah picture ataupun gambar kita di Zoom dengan mudah ya, cukup 2 kali klik selesai ya, ya cukup 5 detik ya selesai. Nah jadi perhatikan terus video ini sampai selesai kawan-kawan ya, saksikan terus, saya akan mengajarkan kita semua ya, atau mengasih tahu informasikan kita semua bagaimana cara mengubah picture ataupun gambar kita di Zoom ya, bukan virtual background tapi gambar picture kita ya. Nah oke, saya jelaskan. Nah kawan-kawan, kawan-kawan pertama adalah harus namanya mengklik Zoom ini ya. Kawan-kawan saya pastinya sudah menginstal ataupun sudah mengload Google Chrome juga bisa. Saya akan contoh seperti ini. Klik Zoom ini, kemudian New Meeting kawan-kawan ya. Ketika sudah sampai seperti ini, kalau saya contohkan ya New Meeting saja ya, kalau kawan seperti kan Join Meeting ya, karena sebagai peserta caranya sama aja ya, sama saja. Nah saya contohkan yang New Meeting, kemudian nah defaultnya artinya New Meeting di sini ya kawan, defaultnya bisa gunakan artinya yang ini ya. Nah seperti ini. Nah ini kan kalau kawan-kawan sebagai peserta ini kan di unmute sama di misalnya videonya tidak muncul ya. Nah ini kan gambar picture-nya. Jadi maksud dengan gambar picture ini yang ini ya. Artinya yang di sini maksud yang dinamakan picture yang saya katakan Zoom tadi. Bukan virtual background, bukan ya. Nah, picture-nya bagaimana cara menggantinya? Caranya cukup mudah. Yaitu klik kanan di sini ya. Kalau kawan-kawan sebagai peserta kan biasanya di sini ya, bebas ya. Klik kanan di sini di gambar kawan-kawan semua, kemudian edit virtual edit profile picture PP ya artinya itu. Nah, seperti ini ya, tinggal change picture saja. Change, kemudian kawan-kawan cari gambar apa? Misalkan saya gambar ini ya, misalnya bis misalkan. Seperti ini ya, kawan-kawan bisa atur saja zoom-nya. Zoom ataupun ya tinggal bebas saja, save. Ya. Nah, kemudian mengapa tidak berubah misalkan ya, itu perlu waktu ya, jadi tidak sempatkan butuh jaringan. Nah seperti itu berubah kan kawan-kawan ya, jadi gimana seperti bis ya, bis tayo. Oke seperti itu kawan-kawan. Nah jadi begitulah cara mengubah kelewatan ngomongnya ya, begitulah kawan-kawan cara mengubah picture di Zoom kita ya. Jadi kawan-kawan yang ingin mencobanya silakan, cukup mudah ya, cukup 2 kali klik dan tidak sampai 5 detik. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Yang selalu support channel ini ya, terima kasih buat kawan-kawan semua yang terus pantengin channel ini kawan-kawan ya. Jangan bosan-bosan, jangan capek-capek ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang selalu nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like-nya, jangan lupa share-nya. Semoga video ini selalu bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.